Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau akan terus menyebut Najib Razak sebagai penjenayah apabila diperlukan. Dalam perang mulut antara dua bekas Perdana Menteri itu, Mahathir berkata anggapan perlakuan jenayah tidak memalukan adalah bercanggah dengan nilai hidup masyarakat dan jika tidak disangkal, ia akan tambah merosakkan. Katanya Najib tidak boleh lari daripada dikaitkan dengan jenayah yang telah disabitkan kepadanya, malah tidak segan silu untuk sentiasa menonjolkan salah laku. Menurut Mahathir, seluruh negara, bahkan seluruh dunia, menyebut nama Najib sebagai penjenayah dalam ucapan, tulisan, buku, radio dan televisyen serta lain-lain media. Najib sebelum ini berkata beliau tiada masalah sekiranya Mahathir ingin terus meratib namanya. Beliau berkata sekiranya namanya terus diratib, itu lebih menguntungkan dirinya selain rakyat akan terus meluat terhadap Mahathir.